Gacha, friend. Tuh, kita lagi ngejar gacha, friend. Halo, friend. Ketemu lagi bareng saya Fadil. Mumpung libur hari ini, rencananya kita mau jalan-jalan tapi pakai motor ya, friend. Kayaknya seru kalau kita jalan ke Cisarua. Tapi abis ini ya, friend, ini saya masih bersih-bersih villa dulu, friend. Ya, ready ntar buat disewakan. Ini ada dua villa di belakang saya, jadi udah beres, nanti biar bisa langsung disewain, friend. Kebetulan libur ya, friend ya, jadi kita jalan-jalan dan ada gacha, friend. Tuh, kita lagi ngejar gacha, friend. Jadi lucu banget, friend, gachanya anteng ya, friend ya. Di dalam truk kayak gitu dia nggak heboh gitu loh, friend. Ini kita ke arah kebun binatang, kayaknya gachanya mau ke Cisarua ini. Mungkin ini gajah dari Jakarta ya kayaknya, friend ya. Tapi kok bisa anteng kayak gitu ya, friend ya. Benar-benar soleh gajahnya. Jadi dia nggak ada takut banget. Itu kelihatannya ada dua ekor ya gajahnya ya, friend. Tapi mereka nggak ngamuk, nggak heboh, tetap anteng. Kelihatannya pawangnya juga ngikutin itu, friend. Tapi bener-bener ya, friend, itu jinak banget. Kayaknya juga udah biasa jalan pakai truk gitu. Itu kelihatannya truknya Sarua ya, friend. Truk kebun binatang, jadi ada belang-belang hijaunya gitu, warna khas taman safari. Ini kita udah arahnya udah mau masuk ke taman safari ini, friend. Tapi karena situasi masih PPKM, ini taman safarinya nggak buka ya, friend ya. Yang di Jakarta juga gitu kayaknya, makanya mungkin gajah yang dari sana dibawa ke sini, friend. Mungkin mau di kasih vaksin koroncas juga barangkali, friend. Ya, kalau situasi kayak gini memang harus tetap prokes, friend. Jadi tetap jaga kesehatan ya, friend ya. Kesehatan nomor satu. Jangan terlalu ngoyo kerjanya. Karena kalau zaman sebelum pandemi ini, orang selalu punya prinsip kerja keras, kerja cerdas, terus sukses. Kalau situasi pandemi kayak gini udah nggak bisa gitu lagi, friend. Yang penting sehat dulu, sehat, aman, baru sukses. Soalnya kalau nggak sehat pasti mati dan nggak bakalan sukses gitu ya, friend ya. Jadi seriusan nih, kita iseng aja ngejarin gajah ya, friend ya. Dan kebetulan
libur tahun baru Islam, friend. Jadi hari kejepit, ramai banget. Pokoknya situasi di Cisarua ini ya, friend, ya tadi padat banget orang-orang di puncak pada liburan. Platnya banyak, plat Jakarta juga, jadi crowded banget. Jadi agak-agak gimana gitu ya, friend, ya kalau di jalan terlalu rame harus tetap waspada, jadinya ekstra waspada gitu loh, friend. Ya kebetulan nyonya lihat gajah, ya kita tancap aja, ini kan momennya langka ya, friend, ya kayaknya seru banget nanti buat dikasih lihat ke anak-anak di rumah juga, friend. Ini kita udah masuk Taman Safari ya, friend-nya. Tuh di depan udah Taman Safari, dan benar kan, friend, Taman Safarinya tutup tuh, jadi kita juga nggak bisa masuk ke sana ya, sementara kita nganter gajahnya sampai sini aja dulu ya, friend. Akhirnya kita pulang deh, friend. Ini kita lagi perjalanan balik ke villa ya, friend. Nah, suasana puncak tetap indah. Pokoknya di sini suasananya bikin betah ya, friend, ya. Friend.